Assalamualaikum, selamat pagi. Salam ngarit, kita bersama Mas Zina Unyu dan kameramen Nur Yahya, Raja Kambing, datang di Kota Sidoarjo untuk melihat kondisi kontes sapi Piala Presiden 2018. Antara betina dan calon indukan campur ini, karena makanya pasang-pasangan. Ini ya, kalau saya nggak suka. Ini tanduknya ini. Tanduknya panjang. Tapi segini kalau tanduknya jadi segini. Ini kan bagi udah tua. Udah dipotong lagi. Tanduknya udah dipotong lagi kan? Ini makanya ini yang jadi isruh ini. Semuanya dipotong, Mas? Iya, semuanya dipotong. Ini kalau umur ya udah, ini kalau di pasar ya sekitar 17, Mas. 17 ini ya? Iya. Umur berapa ini? 1 tahun ada? Ya, 1 tahun lebih. Ini. Iya, kalau segitu, kalau di pasar itu masih 12-13 itu. 12 ya? Iya, 12-13, Mas. Anu, jantan? Jantan. Soalnya untuk minggu-minggu ini naik ini harga. Kalau segini sudah dipisah sama betinanya, apa intinya tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ya, ya perlahan-lahan lah, Mas. Misalkan kok katul berapa piring, untuk ceritanya dikasihnya katul genggaman atau berapa biar adaptasi. Dulu pernah biara kambing, biara sendiri ya kalau kambing. Kambing. Waduh, repot kalau kambing mentai seger terus, rumputin yang jenis, kalau sapi jenis mah. Iya, kalau harus tiap hari atau dua hari sekali harus nyarit, Mas. Setiap hari, Mas. Setiap hari ya? Iya, tidak bisa. Apalagi kalau lanjut setiap hari, kalau ini jalan-jalan. Iya, kalau saya seperti 2 bulan ini ya, makanannya seperti ini, Mas. Ini, ya? Iya, sudah kering itu ya, habis sendiri kok. Di tempat saya itu sebenarnya saya memotivasi ayolah biara, walaupun tidak punya modal. Ya gini, ini kan di desa kan ada semacam uang yang digunakan untuk pemberdayaan. Misalkan di situ diusulkan gimana tata kelolanya, dirembuk bareng-bareng sama Karang Taruna dan Bumdes atau sama instansi pemerintahannya, kan bisa buat misalkan bikin ternak, kelompok ternak atau gimana gitu. Kan piara di sini ada sih. Cuma kalau mendekati Idul Adha aja dia ngambil. Iya, baik dia musiman, Mas. Iya. Kalau hari biasa enggak pernah piara. Ini masih mencanak ya. Ini. Tapi kalau saya kurang suka. Kakinya juga kurang besar. Kami selalu mengikuti, Mas, ya, kalau berusaha di sini. Enggak lah. Ya ketika pas waktu ada dulu saya sering kosong. Pasar Krian itu pasar dulu sering berbiara nanti berbiara pasaran setiap siwan ini kan iganya ini lebar ya. Iga ini lah iga iya tahu ini si metal tapi bukan super. Pernah ke pasar Tuban sama dia? Pernah, Mas. Iya, dulu sendiri saya lihat. Pernah. Kemarin di Nganjuk. Nganjuk? Gitar nggak pernah? Belum. Nganjuk, Magetan. Mertua sana gitar. Nah, gitu. Perkasan kecil di sini. Biara betina. Betina. Habis dijual, laku 12 atau berapa? Kalau saya itu melihara betina belum pernah itu loh, betina bagus, Mas. Iya. Itu loh. Iya, bagus itu.
panjang, kepalanya besar, kakinya mantap mas. Ini mantap. Iya, dari kakinya, dari apanya mantap. Itu iya, saya juga heran karena saya sendiri belum pernah melihara ukuran gitu. Iya. Lembut ya harganya? Ya, apa kasar? Ya, ada yang lembut, ada yang itu lembut.